kita mau buat pop it. Wah, kayak kemarin ya ya. Iya, kalau kemarin kita buat pop it dari Lego. Kalau sekarang kita buat pop it dari kardus. Kardus bekas ya, teman-teman. Ya, kardus bekas-bekas apa kepotong-kepotong enggak apa-apa ya ya. Iya. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go. Buatnya. Oke, kita siapkan kardus bekas. Kemudian ya, kita siapkan mangkok. Langsung saja kita tutup. Kemudian kita ambil pensil. Pensil yang mana? Gak tahu. Kita ambil dulu mana ya. Oke, ini pensilnya. Kemudian kita lingkari. Wow. Oke. Ya. Apakah berhasil? Kita buka. Oke, jadi lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Dan kita potong dengan gunting. Oke, kayak mana ya potongnya? Kita potong. Harus dengan pengawasan orang tua ya, teman-teman. Ya. Soalnya ini ada gunting. Tajam. Oke. Kalau teman-teman mau buat, bantui orang tua. Nanti kena gunting ya, teman-teman. Iya. Ini Una. Oh iya. Ini untuk apa ya ya, lemnya? Itu nanti buat lemnya. Iya, teman-teman boleh lihat. Wah, sudah selesai ini Una pegang. Sebentar ya, lagi selesai, kita buat dulu lingkarannya. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang. Wah, teman-teman, kardusnya bisa empat kaki ya. Tuh. Gimana nyanyi lingkaran kecil, lingkaran besar, Mbak Una? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang. Tak mau makan. Jadi Mbak Una. Wow. Ini teman-teman jadi. Oke, selanjutnya ya, kita ambil kertas. Kertas apa ini? Origami. Kita buat warna-warna ya. Una mau warna apa aja? Ada pink, ada biru, ada hitam. Dan warna apa lagi ya? Macam-macam ya. Ada warna hijau. Hijau, biru. Kita empat warna ya. Pink dulu kita ya. Seperti ini ya. Tuh, biar wah, bagus. Cakep. Cakep. Oke, sekarang kita lem. Lem. Ini aja ya, lem tembak ya. Oke, Una, kita lem dulu. Oke ya. Oke, ayah lem ya, Una. Oke ya. Ya, lem pinggir-pinggirnya. Bisa. Nanti yang nempel ya. Oke ya. Kayak segitiga ya. Iya. Ini Una, tempel Una. Oke ya. Di mana ya? Dari sini. Nah. Kayak gini. Oh ya. Oke. Panas ya ya? Panas, iya. Selanjutnya warna pink. Oke. Pink dulu, baru biru sama hitam. Pink dulu, oke lah. Terus yang pinknya ditempel mana ya? Tempel sini. Oke ya. Oke. Sudah. Selanjutnya warna? Biru dulu. Warna biru. Nanti warna hitam. Bunyi apa ya tadi ya? Ini lem. Ini panas ya ya? Iya. Oke, Una, tempel. Di mana? Tempel di sini. Mana? Oke ya. Ini ya? Oke, gak apa-apa. Hitam ya. Oke, selanjutnya warna hitam. Ini
ini ada bukan lem tembak ya, itu yang lem tembak, ini lem biasa teman-teman. Iya. Ayo buat tempel, apa yang dari situ? Tutupin. Mana? Sini. Oke. Okay. Wow. Selanjutnya ayah lem pinggir-pinggirnya ya. Okay, ya. Biar dia nempel ya. Okay. Wow, cair. Wow. Biru lagi ya. Ikan selanjutnya. Wow. Wow, ini ya birunya jadi kayak ini ya. Birunya, oh iya, yeah. Jangan lengket ya. Kan Luna. Oke ya. Panas ya ya. Panas, iya. Jadi Luna. Sudah semua ya. Sudah semuanya. Selanjutnya kita potong. Potong. Kita gunting. Wow, kelihatan teman-teman kertas. Iya, kita gunting dulu ya. Oke. Kenapa digunting ya? Iya, biar bulat bentuknya. Oh ya. Kenapa ya warna-warni? Biar bagus. Luna suka warna-warni? Suka, kayak pelangi. Kayak pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau. Hijau, biru. Ini teman-teman. Ya, yang sebelahnya kita buat seperti ini juga ya. Oke ya. Oke. Warna sama kayak itu. Iya. Warna apa aja? Warna pink. Hitam. Hitam. Terus biru. 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 Ini warna biru. Oke. Satu lagi warna hijau. Ini aja. Oke. Warna apa ini? Kuning. Warna kuning, teman-teman. Ya, ya. Orange lagi kosong. Wow, orange lagi kosong. Oke, okay, kita lem dulu ya teman-teman. Oke okay, ya. Oke. Okay. Nanti yang nempelnya ya. Iya, di mana kayak tadi? Kayak tadi. Wah, ada kipas teman-teman. Agen. Ini Una. Oke okay, ya. Silakan ditempel. Di sini ya. Iya, terserah Una tempelnya di mana. Wah, lengket tangan Una teman-teman, lengket tembak ya. Hati-hati Una. Ini Una. Wah, miring. Una. Awas, hati-hati. Oke, ini Una. Oke ya. Satu lagi warna kuning. Ini warna kuning. Tolong ya. Warna kuning. Di sebelah pink. Ini aja ya. Ya, sebelah pink. Oke. Kita gunting. Selanjutnya kita lem dulu pinggir-pinggirnya. Oh, kita gunting ya. Jadi kalau mana? Udah lengket, kita gunting. Luna. Pink lagi. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Iya, tapi harus didampingi orang tua. Iya, teman-teman. Karena lem tembaknya panas. Oke, okay, okay. Sudah selesai. Selanjutnya kita gunting. Nah, ini ya gunting ya. Gunting kayak tadi ya. Iya. Ini Una, mana selesai. Pikir lagi. Ini teman-teman, jadi ini Una. Kayak mobil. Kayak mobil.
Selanjutnya kita lubangi teman-teman pakai koin 500. 500 2000. Iya, kita tandain dulu ya. Oh, ini lemnya belum lengket. Oh, iya juga. Lengketin dulu. Wah, sudah lengket teman-teman. Dan kita tandai dulu, Una. Oke, 500 2000. Bulat-bulat ya, kayak uang koin. Nah, teman-teman, sudah selesai kita tandai lubang-lubangnya ya. Tinggal kita bolongi dengan gunting ya. Pakai gunting ya, teman-teman. Guntingnya mana, Mbak Una? Oke, ini guntingnya. Atau bisa pakai cutter juga ya. Ini yang lubang-lubang ini kita bolongi. Oke, kita bolongi Mbak Una ya. Siap Una? Siap ayah. Oke, let's go. Ya sudah selesai ya. Ini Una satu lagi, ntar ya. Oke, selesai Una. Ini ya. Teman-teman, kita sudah buat lubang ya. Ini. Semua ya. Sekarang kita buat tutupnya. Oke. Okay. Kita tutupnya dari warna-warni aja ya. Iya. Ada warna apa aja, Una? Pink. Setelah itu ada warna biru. Biru. Kuning, hitam. Hijau ya. Hijau. Nah, selanjutnya kita buat lubang-lubang lagi, Una ya. Kita buat tutupnya ya. Kita pakai tutup botol aja. Oke, sekarang kita tandai dulu. Pensilnya mana Mbak Una? Wah, ini. Oh, itu. Oke. Tadi memang minjam. Kita tandai dulu. Kita buat ada berapa lubangnya semuanya Mbak Una? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 11, sudah 11. Setelah itu? 11. 12. Satu yang ini lagi. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Berarti ada 19 lubang ya. Ini belum dihitung. Sudah tadi. Double ngitungnya. Ini satu lagi lem. Berarti 19 lubang ya. Nah, setelah kita tandai lubangnya seperti ini, kemudian kita isolasi dulu. Oke, Una, kita isolasi dulu ya. Nah, ini ya. Oke, ini isolasinya. Ya, kenapa diisolasi ya? Supaya nanti kuat, nggak robek, Una. Oh, jadi kita isolasi. Ya? Oke, kita isolasi dulu ya. Oke, ya. Oke. Wow, kayak itu ya, ini. Ya. Terus kita gunting. Wah, sampai ke meja. Kita ambil lagi ya, ya. Sampai kemana ke sini? Oke, selesai lagi. Lo lagi ya? Iya. Sampai lubangnya tertutup. Tertutup ini ya? Iya. Bawahnya yang ini enggak ya? Bawahnya kan enggak ada tanda lubangnya, Una. Kalau ada? Ada di isolasi. Oke, kita ambil. Nah, seperti ini. Kita gunting tanda yang ada lubangnya. Oke, ya. Garisnya. Oke, Una. Oke, ayo gunting dulu ya, Mbak Una. Oke, ya. Ya, tunggu teman-teman. Ayo gunting dulu ya. Kita gunting sebanyak 19 ya, lingkaran. Ya. Ya sudah selesai ya. Ini Una satu lagi. Oke ya. Oke, selesai. Jadi semuanya ada 19 lingkaran. Ya, kemudian diapain lagi ya? Kemudian ini kita potong jadi 2. Jadi 2. Bukan jadi 2 ya, kita potong setengah lingkaran ya, segini kayak gini teman-teman. Kayak gini Una. Tuh setengah kayak gini Una. Oh ya, ya. Seperti ini. Kemudian kita lipat teman-teman. Lipat kayak gini jadinya. Lipat. Kayak gini lipat, teman-teman. Lipat. Nah, kemudian lipat, kita lem. Lipat. Kita lem ya Una. Iya, dilipat.
Oke. Nanti dilipat lagi apa enggak ya? Enggak, nanti kita masukin seperti ini di sini kalau sudah dilem. Oke, kita lem dulu ya. Oke, ya. Oke, ya kita lem teman-teman. Nanti warna pink lagi sama biru sama hitam sama hijau. Oke, ini. Kemudian masuk sini, Una. Oke, ya. Kita lem dulu pinggirnya. Kenapa dilem ya? Biar lengket, Una. Oh, iya. Ya. Dan kita taruh ya. Nah, sudah terjadi. Baru satu. Semuanya ada 19 lubang ya, teman-teman. Ayo kita masukin lagi yuk, Una ya. Ayo. Ayo, semangat, Una. Oke ya. Ya sudah selesai ya. Ini Una satu lagi. Oke ya. Ya. Oke, selesai. Ini dia teman-teman, jadi popitnya. Oke. Yeay. Ini Mbak Una, popitnya udah jadi. Sudah ya buat Mbak Una bermain popit dari kertas. Bagus kan teman-teman? Iya. Iya, Una. Selanjutnya kita bermain popit. Oke ya. Lerengnya mana ya? Ini ya. Oh, kita pakai pom-pom aja teman-teman. Ya, nanti bisa dimasukin di sini. Nanti bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya, ya mainnya ya. Teman-teman bisa mencoba ya di rumah, didampingi orang tua ya teman-teman. Iya betul teman-teman. Kalau teman-teman membuatnya harus didamping orang tua ya. Ya. Karena kita main gunting-gunting ya teman-teman ya. Iya, oke.